maksudnya sing ngusul ngeprank saya tadi. Oh, yang kemarin juga ya. Bisa ngusul ngeprank saya, buatnya di prank kamu yang ngeprank nganu. Kasih minyak biar gak lengket bu. Ya tunggu, minyak tuh nanti sih. Tunggu dulu, enggak minyak bu. Minyak. Ini sayurannya toge ini belum. Oh iya sih. Iya. Biasanya maksudnya gitu minyak dikasih minyak. Ini dikasih. Oh iya, biasanya rumahnya gitu, tapi tadi kebelet. Oh iya, Mas. Mau dikasih Mbak Jenny? Mau dikasih enggak apa-apa, tak kasih. Iya, coba kasih Mbak Jenny. Nyuruh minyaknya, Bu. Nih, ada lomba ini gak cerut. Iya. Udah, ini tak bantu apa lagi. Makan, Bu. Mbak Jenny, ini Mbak, saya tak salin kaos, Mbak. Iya. Gua biasa sih, Mbak Jenny. Anu dong, ini Mbak Jenny dulu. Perasaan sampai mau udah pamit salin kaos. Iya, belum ada di mobil. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Tapi jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku. Dengan mengeklik tombol subscribe, Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang. Selamat menyaksikan. Salam hangat, salam semangat. Semangat, semangat, terus semangat. Terangin masak apa? Masak mie. Masak mie goreng. Buat saudara-saudari dari Cepu. Oh, tapi iya, masih berantakan sudah. Oh, sudah pokoknya. Usah naik sama ngomong. Ini kokinya jadi ingatkan kopi dari Cepu. Iki di mbok peksa di ngomong masak. Lah iya kalau mau aku orang apa-apa lo minyak aja di lantai. Lah didandani kok Pak kok ngantene yang masak dhewe ngantene lho piye iki. Ngantene mah langsung terjun langsung. Oh, penggorengan minyak dan kompor. Wes langsung. Pokoke Mas cucu. Wes jos pokoke mek iki. Belum meter ya. Jos pokoke. Ini tak kon biar enak. Kok ora dikeki? Apa tak iseng gitu kok apa iki? Lho, kan korban. Oh, aku ini tadi kasih minyak. Enggak? Enggak. Oh, jadi ini minyak tak pegang pakai tanganku enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku dari vaksin. Ini kucainya dari Cepu loh ini. Masa ya? Iya? Oh, dan nanam sendiri. Dulu pertama kali Bunda Asoka, Papihan, Mamihan, maknya. Oh. Nah, di sini yang bawa ini dari Cepu. Okay. Dari Bos Roman ini. Masa cepet pol. Terus kadung lengket anu. Heeh. Kadung lengket ya, dalam hati Bu Wanton marah-marah iki. Enggak, tapi malah justru malah di beban masa. Enggak. Mantul. Terus ini dulu. Terus engko punya rencana anu didandani terus masak meneh. Ayo sama mental. Apa itu? Mie. Berarti mie istimewa lho. Campurannya banyak banget. Pental ayam suwir pental. Sedap rasane wis enak iki. Main cuci-cuci, panjene wis waras dhewe lho ngarep dhewe. Sampun, Bu. Anu apa kok enggak sarapan dulu lho? Apa? Jajanan pasar. Nggih, sampun. Oke. Lah kok sarapan piye wong kompor wis dikakne? Sampun, Bu. Ini tak guyur pakai air panas kok gini to? Enggak usah guyur air panas ya, Bu. Enggak apa-apa. Air es gitu nih ya. Ini namanya mindeso. Mindeso iya. Harusnya kasih cabai. Ojo mamihan enggak suka. Oh iya, mamihan limpahan kan enggak jelas pedes. Iya. Mas Cucu sentimen. Lali apa ini mamihan. Gua langsung nyemplos aja gua. Kecap dulu.
Nek jane nek kula anu kecape tak campur kemi. Oh ngoten. Tapi mboten apa-apa ben rata ngoten lho. Iki ne. Ben mboten apa-apa ben rata. Kecap malah terakhir e Om. Enggak benar tak kasih tak campur kemi kecape. Nah, gini. Aku nak enggak itu berarti tiga orang berbeda. Ya. Gini, aku mi tak masuk kemi. Saya kok nek wis mateng kudu kecap. Soalnya kecap. Ampun, ampun. Gampang kosong kok. Kompornya kok orang metu nyala ya? Nyala panas banget ya Pak. Tak ke, lihat sini mas, ada sesuatu. Nanti Mas Cucu habis dandan toh, habis dandan ini nanti tak lo bloknya juga Mas Cucu. Tanya-tanya mau siapa? Yes. Yes. Cerita-cerita Pak. Terserah pokoknya. Ya tapi kan bumbunya orang nyiap no. Duh, ya bawang merah, bawang putih, cabai ada. Cuman bawang merah, cabai sering. Ini saljunya ini lho. Oh. Iya, lama enggak dibersihkan. Itu. Waduh, belut itu orang dia apa-apa nih tuh ya. Enggak apa-apa. Saya tahu itu saya. Sedang sini. Telurnya belum. Alah, belakangan. Telurnya gosong loh ya gara-gara. Belakangan aja telurnya nanti. Oh, matangnya ya. Oke. Gara-gara bisa diam lah. Kaget sama dia. Enggak, aku kok jujur kok udah ke apa gitu. Oh, yang biasanya ngamen kan cowok, ini kok ada suara cewek. Nggih. Yeah. Sopo aku tuh penasaran. Loh, Dek, mau kan wis rene, Mbak? Enggak denger aku di kamar. Oh, enggak. Oh, enggak denger. Bisa cuci pas yeah. Nyalang kok menawi. Balik-balik wis balik-balik. Engko mrene sing saat ini njaluk Buwanto. Lah katanya biru terus sama lho. Iya. Memang disengaja dari rumah aku. Balik-balik itu balonnya ambil ibu eh orang bapak eh. Dan terus sini, kok nak diusir kok kayaknya langsung mau kabeng. Oh, mana mau diusir kok orang itu juga enggak diusir. Enggak, anu sana ke pasar gitu. Oh, ke pasar. Aku gak anu bakiku mbok nemani karo mana. Mbak telurnya mbak telur mbak. Sampai kowe. Iki sing tukang masak alusan kabeh iki lengen dawa kabeh iki. Gobias Pak ini sebenarnya. Lah iya. Gobias Mas Cucu. Gobias ini lo pengen salin. Lah iya. Tutupnya Bapak salin. Tapi ya tutup. Oh nek mie ngono iki ora nganggo api besar to Mas Cucu? Lah mungkin nak gosong ae. Oh, lah nek Chinese food kayak mie goreng kok nganggo api besar? Ya, itu kan langsung cepet dadak matangnya. Tapi kan dia digini-gini kan dia enggak langsung ya. Aku kok bagian ngambil gelas. Bagian angkat angkat, tapi angkat angkat gelas. Bagian angkat angkat ya, kok ya. Siap. Bagian angkat angkat. Ini kita itu bertamu di rumahnya orang baik loh. Semua dibuka kabeh suruh. Orang aku ya, ambil sendiri aja suruh omah dhewe kok. Lah iya. Pakai ini enggak tatakan kok saya. Lah gue nempes udah tatakannya gak habis ini. Wih, saya juga tangan aku kan gede, kok 110 langsung gak perlu pakai tatakan semua. Terus semangkanya juga masih di lantai, bagian siapa nanti yang mau semangkanya lho, aku lagi nyuting. Siap, sudah pulang dari mantap siap. Mau ke mana? Ke rumah Londo. Oh, nak rumah Londo lagi kesusahanku. Kami ini waduk barang jari. Oh, siap. Ya, tukang kan capek apa enggak? Oh. Okay, ya. Oh capek. Matiinnya gimana sudah? Lah kok etol iki padune. Enggak, matiin. Gini. Datang Mas Wisan. Iya. Loh kan? Oh alah. Etol. Yo sini akan megang. Apa mamihan yang memegang? Enggak lagi sibuk mamine. Biar dia dulu. Apa tuh? Biar enggak panas benar. Ini malah panas. Panas. Di bawah aja, Bu. Bawah. Oh, iki tapi sik pucet iki. Memang pucet minyak kok, minyak putih kok. Oh. Beda di bawah ini coklat gini lo sampai yang gitu aku yang megang kok gak terima toh kurang sayang. kurang gede wih panasnya sudah mateng ini pokoknya kok ahlinya nih pokoknya tak serahkan sama ahli ini masa aneh gak nanti kok gak pemit terus aduh sih buat orang aduh sih udah kalau subuh ya subuh masuk tapi bukan ya, maksudnya ben seger ku didandani iki ora gembrobios lho kok didandani bukan karena atusnya didandani itu lho nanti juga dibersihkan toh yo
Tapi ini awalnya seger kan. Ini orang-orang gawe apa-apa, ini keringetnya orang tak metu. Kok pengen dilak apa piye? Bu, ini semua apa? Semua aja, semua. Ditumpuk lah yang buat ini. Aduh. Pokoknya nanti ternyata ya sih iso ditipu ya. Biasanya pas saudara kesini itu sudah duduk manis, sudah cantik loh. Ternyata kesehariannya begini. Malah aslinya cantik ya. Ya Allah. Malah kita lebih muda. Dek mau itu mikirnya meh berangkat jam 6 loh Bu Weton. Astagfirullah. Nah ini tadi sudah mundur sampai hampir jam 7. Gitu. Nek jam 6 kan setengah 8 tekan kini. Lah iki kok mene digawa ning anu ning gone kuwi. Oh, bukan digawa ning gone waduk. Oh, terserah aku manut. Iya, makan di waduk ya. Iya, tapi Bu Wantos sing wis tak nang rono enek ndak tempat duduk-duduk ngono. Enggak bawa tikar, aku udah nyiapin tikar. Aku tikar siap. Kertas kertas anu pirantas wonten-wonten. Di dulu. Maksudnya mau di gimana? Katanya kalau makan di waduk, Makanya saudara semua sudah datang dari Cepu nih, keadaannya seperti karena aku di prank alias dikagetin ya. Ini Mas Lucu udah masak mie. Ini mie-nya di sini, mie-nya sudah oke. Dan sekarang Bu Anton mau membersihkan wajahnya masak selanjutnya. Oke teman-teman, cukupin dulu video prank Bu Anton hari ini. Nih, Mas Lucu. Saya ngusul ngeprank saya tadi. Oh, yang kemarin ya. Ngusul ngeprank saya, Bu Anton diprank, kamu yang ngeprank kan. Diprank. Jadi ini aslinya Bu Anton seperti ini. Tapi ternyata ya iso ditipu. Ternyata iso ditipu ini. Ya. Oke teman-teman, video pranknya Bu Anton, maksudnya vlognya Bu Anton diprank sama Mas Cucu dan kawan-kawan. Cukup berhasil, sekian. Salam sukses berjamaah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu keseruan video Tunggu berikutnya. Tunggu keseruan video selanjutnya. Oke. Okay? Si. Yes. Okay.